Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel Tri Adi Sumarsono. Kali ini saya akan mereview untuk bagian interior dari pickup Daihatsu Gremec dengan keluaran terbaru di tahun 2022. Dan kita akan coba review detail untuk modifikasinya untuk bagian interiornya. Kita akan memulai dari bagian depan saya ini. Di sini untuk bagian door trim sudah di custom. Ini motifnya kotak-kotak ya, kotak-kotak memanjang. Untuk warnanya sendiri warna orange kombinasi warna hitam. Ini untuk detailnya, ini bisa dipakai buat handle ya, handle tangan. Ini handle yang bawaannya. Dan di bagian bawah ada tambahan untuk audio bermerekan Venom. Kita coba lanjut menuju bagian dalam kemudi. Di sini kita langsung disambut untuk bagian depan untuk subwoofer. Untuk subwoofer ini menggunakan subwoofer dari JBL ya. Dan 13 in ya untuk ukurannya. Ini ada standis juga ya. Seperti ini. Kita akan coba masuk di dalam kemudi. Dan perlu diketahui mobil ini mobil Gremec dengan keluaran terbaru di tahun 2022. Dan untuk bentuknya seperti ini ya. Untuk bagian dashboardnya sudah baru ya. Di sini ada tempat buat air minum. Ini untuk lubang ventilasi AC. Di sini untuk AC-nya ya. Ini untuk pengaturan AC. Dan mobil ini untuk CC-nya 1500 ya. Sudah menggunakan AC. Ini untuk pengaturan AC. Ini untuk handle tuas persneling. Di sini untuk head unitnya, double D-nya menggunakan merek Carmen ya. Ini sudah menggunakan Android ya, Android terbaru. Dan untuk bagian kemudinya seperti ini. Masih standar untuk bagian speedometer. Di sini untuk audionya, di sini ada middle dan ada tweeter. Untuk warnanya sendiri warna orange kombinasi warna biru. Ini untuk set audio. Ini untuk detailnya seperti ini. Untuk pengerjaannya sangat rapi sekali ya. Untuk bagian belakang sudah di custom juga. Full custom ya untuk bagian interior ini. Di sini ada equalizer ya, pengaturan. Untuk amplifier merek Venom ya. Dan ada tambahan sentuhan modifikasi untuk bagian lampu-lampu berwarna-warni ya, seperti ini. Dan tak lupa untuk bagian jok utama sudah menggunakan jok Sparco. Ini untuk sabuk pengamannya menggunakan Takana. Dan untuk pekerjaan variasi ini dikerjakan di daerah Pakis ya, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan untuk total harga keseluruhan untuk bagian interior ini menelan biaya kurang lebih 13 juta rupiah. Dan untuk hasilnya seperti ini, sangat cakep sekali ya untuk modifnya. Simple dan boys look. Mungkin sampai di sini dulu untuk review bagian interior mobil pickup Gremec dengan tahun 2022. Semoga Anda setelah menonton video ini Anda bisa terinspirasi untuk memodif pickup kesayangan Anda, khususnya mobil pickup Daihatsu Gremec. Saya Tri Adi Sumarsono.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.